Guys, sebelum kalian simak videonya, jangan lupa di-subscribe dan tekan tombol notif supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Baiklah, sudah siap mendengarkan saya? Oke, jadi saya akan bahas tentang kelemahan wanita. Mungkin kalian juga ada yang sudah tahu apa aja kelemahan wanita, tapi mungkin nggak semuanya tahu, ya kan? Nah, seperti yang kalian tahu, wanita itu perasaannya lebih peka, ya gak sih, terhadap apapun, apalagi berkaitan dengan perasaan, ya. Itu bakalan sangat sensitif sekali ketimbang lelaki. Kelemahan wanita yang pertama adalah kepercayaan diri yang diukur dari fisik. Oke, jadi ini berkaitan ya ketika sedang menjalin suatu hubungan dengan pria. Kebanyakan cewek itu mikirnya kalau cowok itu mengutamakan penampilan fisik ya, hanya melihat dari luar aja. Seperti itu. Nah, itu membuat wanita sangat tidak percaya diri ya. Apalagi ketika melihat wanita yang lebih cantik atau lebih unggul dari dirinya, itu bisa membuat insecure. Sebenarnya hal ini tuh nggak salah dan nggak benar juga. Jadi emang pada fenomenanya, beberapa lelaki itu bisa menghancurkan kepercayaan diri wanita. Makanya kenapa sekarang-sekarang ini kan banyak banget ya cewek-cewek yang berupaya agar tampil cantik ya, agar good looking gitu kan ya, apalagi di depan pria-pria, karena ya dalam pikirannya ketika kita cantik ya, good looking, itu adalah sebuah nilai plus dan pastinya tidak akan sulit untuk didekati oleh pria. Tapi kalau menurut saya ya, sebenarnya gak hanya dilihat dari fisik aja sih, semuanya tuh gak cuma mandang fisik aja, tapi ketika kita sudah nyaman dengan seseorang, tentang fisik itu gak akan terlihat lagi ya. Jadi ya kita mencari kenyamanannya ketika udah klik, udah nyambung, ya kan? Jadi untuk apa sih mempermasalahkan tentang fisik? Ya semua itu ya kembali lagi ya pada orangnya. Berikutnya adalah tentang emosional. Jadi kebanyakan wanita itu ya mengambil keputusan itu berdasarkan perasaan dan emosi. Setelah itu baru berdasarkan logika ya. Sebagian besar wanita itu berpikirnya berdasarkan hati ya, ketimbang orang lain gitu loh. Jadi sehingga banyak banget keputusan yang dilihatnya tuh kurang realistis. Kelemahan selanjutnya yaitu wanita tuh mudah sekali memaafkan. Ya emang sih pada kenyataannya emang seperti itu ya. Seberapa disakitinnya, tapi selalu bisa gitu loh untuk memaafkan, padahal disakitin berulang-ulang. Tapi gak tahu kenapa ya, mungkin karena wanita ini emang hatinya itu kan lembut ya, mudah sekali memaafkan ya. Tapi yang perlu diingat, walaupun wanita itu mudah memaafkan, tapi kebanyakan wanita pun sulit untuk melupakan. Ya mungkin maaf ya, sekedar memaafkan aja, tapi untuk melupakan sesuatu yang udah terjadi ya, apalagi yang sampai menyakiti hatinya, menyakiti perasaannya, itu gak mudah sekali untuk dilupakan begitu saja. Jadi di memori itu selalu teringat terus. Oke, baiklah, sekian dulu ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kita jumpa lagi di video berikutnya.